Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'u adh-dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tadkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun, al ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, habsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billayli wa nasu niyam tadhulul jannata bisalam. Juara sekali, jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Dulu aku pengen punya pesantren sebesar pesantren kita di sini, tapi gak haruslah. Bahagia itu sederhana, cukup Aang aja yang punya pesantren, aku mah ketemu kalian aja bahagia. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati Ustadz Epi buat kalian. Tiga kata yang bikin baper. I love you so much. Ana uhibu supermi. Ya, I hirup teh kulalu bagaya. Kan beda gaya, yang penting gaya-gaya semua. Setuju? Kita beda, yang penting mau kerja sama. Saya disebut Ustaz Kupluk, bayi asal ulah Ustaz Kopluknya. Nah, ini ceramah mah gaya anak, iya. Menyokong tangan, pendagang bayu. Gapai, iya. Nah, ya mah, sukanya jadi ulama, amin. Juara, saya tidak pernah bermimpi datang ke Ciamis bertemu kalian. Selama kajian merinding, saya nggak pernah kajian dihadiri para malaikat. Tapi hari ini saya dihadiri para malaikat, tak bersayang. Ganti ya, ganti namanya jangan. Sekarang mau diganti namanya jadi malah, malapetaka. Sampai ngarek malaikat, JN. Am suruh cerita, Ustaz kenapa bisa jadi Ustaz? Demi Allah wani diri ungkeun. Il mantan, maafkan aku yang dulu. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Ceritanya aku punya sejarah. Aku lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu beliau tukang bobok, tukang tarok, tukang maukan kue dorok-dok. Bukakan dari anderok. Nah bernasib bobrok. Tapi Allah tidak pernah melihat masa lalu, yang Allah lihat pertobatan. Khalid bin Walid dulu peminum khamar. Seperti saya dulu, kieu gawe teh. Pena mah saprak hijrah, alhamdulillah jadi kieu. Masa karat lain bugalon. Tapi kan kuoter kangen lenak cikohoa ya nama. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Alhamdulillah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu lihat akhwat yang memikat, rasanya tak kuat, pengen ke minimarket berikan mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad sampai akad. Tapi maaf, maaf, sorry to say my girl. Hari ini aku yang sudah syariat, tidak konvensional lagi. Siapapun akhwat yang memikat, asal jangan lebih dari 4, tak kuberi dia coklat. Tapi kuberi dia seperangkat alat sholat. Hari nun mati ketemu bang, awak? Masa aku ketemu kamu gak ijab?
kamu enggak ijab. Kalau benda ada kotak berapa sudut? 4. Segitiga berapa sudut? 4. Ada garis berarti ada awal, ada akhir. Aku enggak mau jadi benda yang tiga tadi, kotak, segitiga dan garis. Aku maunya jadi lingkaran biar enggak ada putusnya sama kamu. Sambungkan yang terputus, jangan putus. Layakul jannata qatihun, yakni ikuti arahin. Tidak akan masuk surga, mencapai bahagia yang diharapkannya. Kalau memutuskan silaturahmi, putus tari kolor waya wirang. Kamu putus silaturahmi? Rek itu wae. Kena naon singan. Itu nyawa, tongnya nyawanan, tong nyaraan, adulah nyerakun. Jelas mata yang mau bang ngomong bari bager aja jelas mata tarang ngomong tapi sekali nyium nyium duit. Saya punya masa lalu, dulu saya DKM diskoti karaoke masas. Ya pijat, ya. Gawe mabok jeung mabok, balik subuh datang peting, pemajikan gelis tarang kacabak. Imah gedong tarang kalisian, mobil alus tarang kapapai. Balik ke mana? Kowe jam 2, gaji 15 juta. Saya spirit lo bapak gak butuh ubu. Hirup tuh gede hulur sih datuk helm. Jangan sombong lah, perasaan gak enak. Tuntuna datang kasih mama. Tapi kenapa nanti banget nih susuhin gitu. Rami jurnarai. Stres mah. Kita gawe tapi hati tetap pernah tenang. Ya iyalah cek si mama kayak tenang mama dan tenang malah ini nan duit. Money is not everything, but money everything is nothing. Uang bukan segalanya tapi ya oke okay sih itu bukan duit. Vokalis Linkin Park bunuh diri kamari di apartemen di Bandung ayo bunuh diri duaan adi lanjut berjamaah. Bagi sholat berjamaah yuk payah berjamaah. Mantap santri, nuaya di dia lamun benghar nge tong beli imah di apartemen. Nah, mahal. Dua wa tuang, wa tukang cuanti. Munlip ruksak sampai lempang tuh wau jeng tatangga. Sana jangan ayah kolam renang, di jelma masyarakat. Tercukup kuno ayah, wajah enak kolam beton, itu bitu. Bener taksi mama teh. Lamun ukur benghar pi, mama mung siap Fir'aun nge benghar. Tapi apa Fir'aun mawatna apa mah? Nah, warung tinginum. Laut diuyum disangka goyobot jadi bung hati bung siang mama-mama buka anak tiga gitu ukur benghar salabah korun syadad hamamnya barengan mama-mama hayangi empi soleh nama betul-betul soleh tinggal isi surat al-anbiya 21-105 ayat. Nah, bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh karena orang soleh pasti pintar tapi orang pintar minum tolak angin. Ukur pintar mah di penjara, nah di Bandung ya aslina, sepi longokan, urang, urut gubernur, urut wali kota, urut menteri, panahaya di dia, salah rumus tadi. Rumus nomor apa? Min kali plus, mendengar min, niat jahat, cara ngejabat, tadina suka kaya, suka miskin, oh korupsi. Paling ngancek si mama, ulah ukur pintar tapi kudu soleh. Kayak dia unik, budak teh. Make rumusnya plus kali min. Budak pang jumbrung, ngebobna rancung, jaket paku payung, celana berdekat. Ya, tanting bolong, ya, ratorin dia. Ya, kumamin kali plus. Plus kali min niatnya harus benar, caranya salah kena diajak sholat ke masjid, lain atau dibawa parkir di masjid, ya anjing masjid. Ya, itu masjid al-baik syukur, ya malah al-anjing. Anak-anak dibawa ke masjid, ya. Kan dakwah saya mau on the street, budak jalanan. Nupang jadi pengajian, meta cina murata, nubar gekil, cina tatil, nupreman jadi beriman. Karena dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Dakwah itu merangkul bukan memukul, setuju? Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi, setuju? Dakwah itu juga mengajar bukan menghajar, setuju? Saya datang ke sini malu sama orang Ciamis, orang mah dakwahna ku hulu jeung ku huntu orang Ciamis mah ku suku. Allahu Akbar. Urang mah era urang Ciamis mah urang mah dakwahna ku sirah jeung ku letah orang Ciamis mah ku lengkap ae aing. Padahal tiduran ku aman meledoy ah.
Di antrong bari leumpang. Saya jelas bibit. Ya. Dakwah itu mengilhami bukan menghakimi, setuju? Karena setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kok yang ditulis dari status? My hijrah, my adventure. Out of the zone, I'm moving on, don't go on. Tobat mi, tobat, FDT keleti, katingali kumama kerorok, mincak kuntum rokok diletakkan, kumama tadi tinggali ayat dikotokan. Miri hati si anak mincak sini, kabayang miri hati mamang kemun di ayat mana mincak sini neraka, bung siap, curi kurang. Sing soleh nyajangnya, noren soleman, soleman cocok, leman ganti ngaran jadi soleh, itu saya ngaran mah epi-epeni, epi-epeni itu singkatan emang pinter, emang penting diingat. Saya nah, Evi gak ganteng, cuman jendro dan ngangenin itu aja. Saya Evi gak begitu hit, cuman orang hit mana yang tidak kenal dia itu. Miskin tapi sombong. Kalau dia ralat baik. Kalau tak sombong banget, ramah miskin sombong. Minder-minder lah. Tak sok wujit, tak butuh orang ceramah, ngondang. Sebenarnya dari Ustaz Evi saja memang orang PL. Ini dangdut dihitung per jam. Setong riwuh yang orang mah. Kok amplop-amplop balak ke sini. Menawa sina jumlahnya, menawa jumlahnya trans. Emang gua cowok mengapa? Jadi hijrah, lelah. Kenapa lelah? Karena tidak lelah. Bekerjanya bukan karena Allah, tapi karena oleh-oleh, karena yang karena oleh-oleh. Barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia melayaninya. Mungkin macu manggil dulu cokotong. Apa? Efek samping, multiplier, efek impact. Mereka dia karena Allah siang ngajincan bala-bala sapiring kopi sagelas beri jero kita dah gelak. Tetapi karena Allah mah menang oleh barang siapa si agim. Kalau tujuannya di saya dunia melayani asli nata. Kermacu mangi dulu dia nujomlo ker ngaji mangi jero sepotong. Tanya gelak bogo betul main. Kamu mau nalaki pakai jilbab siapa? Tanya gelak bogo kita api. Sing pemajikan batu. Om tergesa-gesa al ajal tu nasi itu. Mentak saya datang kasih sama mama capek Evi. Yang terus mau Evi doakan sing jadi ustaz. Nama tu nggak doakan Evi jadi presiden. Pegung saya jadi presiden. Nggak saya jadi ustaz. Tinggal ni Aang jadi ustaz mah pendekar, pendek dan kekar. Wah, tapi kalau menek, omat cing sopan olah nyebut menek, omongkan jantung yang terhambat. Mulai anu pegek, kamu sebut pegek, kiri hatiin, nanti hayangin dirina pegek. Nyat, mancung yang tertuna. Mulai anu hidung, kamu sebut hidung, putih tua, gitu. Atau akomodasi Allah. Kamu sok ngahina. Selama lain ajaran ngahina, babi ge mungkin di sini jadi babi sok tanya ke babi. Kunaon babi lempang nang ngungkuk, era nyindung bapak nang babi. Terus dia lahir bukan dari pernikahan yang sah. Mata haram, tapi ayah nului haram di batan babi non, babi hamil karena mengandung babi. Mata kurama ke babi, tara nyebut babi, kemana sapi penek. Saya datang ngasih mama curhat mah Evi terek kewanya nges gira ibadah innal ladhina yatsluna kitab Allah gira baca kitab Allah wa aqamu sholat tepat waktu berjemaah di masjid wa anfaqu mimma rajaqnahum sirra wa alaniya ulaika yarjuna rah tijaratan lan tabur surat 5:28 tindak lanjutin dan 2 hiji 105 al-anbiya. Jadi pegawaian saya akhirnya tiap hari baca Quran sholat berjamaah tulis sedekah tuh apapun yang saya punya. Duit bisa terima kasih sudah diterima dikasih kasih entah tuh beak-beak tinggal ngurut kumis beak silat beak kumis oh pabrik kumis maya pabrik silat
Mantap jelma ahli sedekah mah moal sangsara, stres saya duit loba pangabutu eueuh tiap ganti ceramah, tiap ganti baju. Sekali pijeun, sekali pijeun. Harus kana seuseu pake deui. Merek nanti mana ieu tarasi. Jadi mun hirup kudu hirup hayang manian, kudu loba ngalihar tarasi. Mah borangan mun hirup hayang manian kudu loba ngadar tarasi. Jadi tarasieun. Ngadar jenggol jenggol. Ngadar tarasi tara. Iya, jadi mah hayang manian kudu loba ngadar tarasi insyaallah mureng. Kedua nih kan bener datang ke si mama. Ma terus, ya pengen ke mama rek ngadongeng. Ebeke cikal, licik nakal. Mana yang mapang nyerina dijurukin lagi ku mama ten ama nyeri loncing si ama. Spread kene. Si bapa nepi kan keti hubungan dipencet ku mama spread dibetot kabe. Bakat ku nyeri ngajengkan mana yang malu ditingising belas. Ya. Antara hidup dan mati. Jurukan mana mama materi doa si Alwi nyeri tinggal jurukan pun mana yang lu lahir jina jadi koruptor jadi bangsa tubuh si mama. Nah orang cerik si mama gitu mah. Mama menangis ketika melahirkan antara hidup dan mati. Mama melahirkan ketika kita bayi lalu belajar jalan kaki menginjak api. Mama menangis ketika kita sakit. Mama menangis ketika kita sekolah sin ke biayaan sin ke kuliah pun sin terlulus kuliah sin tu menang gawe nis kuliah seberapa lu cerik nagi nis kuliah sin tu menang jodoh sin tu menang gawe hajat nganyuk ngahutang tenda jupa jupa jeng segala lupa untuk sukses mah ya diri Allah firdi Allah nidai tok santri bikin kudu dilatih mas santri mah penting ngabdi kakolot doraka kedua sanes ka Allah doraka kakolot jihadnya dihalangan ya kolokernya. Rahasia Pak Epi sederhana. Hei manusia, hormati ibumu. Kamakola Roma Irama pindah bluti. Hei manusia, hormati ibumu. Ummuka, ummuka, ummuka. Berapa kali? Awan Ustadz artinya, tilu kali. Udah tilu, buka ini tilu. Meja nangtungnya sukuna opat daripada hiji pasaran mending opat akur atau bebe jaria yang ngebahasnya temen gua ampun umi ampun tapi mana teh undunan. Hei manusia hormati ibumu, kenapa harus menghormati ibu? Darah dagingmu dari air susunya. Eta si mama ke parawan KPL bobaturan cabuk siap lecehan. Aing geus boga budak mah barang ada we jadi kente. Inu bebo barang ada budak ciri kayak nyusu. Inu beus barang ada malah cakap pemain ngilu nyusu. Katulu. Demi saha demi anak budak dek biayaanan u urusan dek didikeun a arah keneun nepi ka sekolah teh gadis ka kawin keneun dinantu mimiti nanggung tugas hati-hati tongkoh ka kolot mun sukses siapa yang menghebatkan kita sehingga kita seperti hebat dan yang hebat kapan terakhir sungkem ka mama heula aing geus kawin tapol bae tapi mun Mother's Day we 22 Desember kabeh status sosial media ngomong I love you mom. Mom, you are my everything. Cici mama pret ah. Lah kau segalanya aku. Si mama langsung komen punya segalanya ku mama. Geser ku mama. Pokoknya ku mama. Ngambilkan manu ku mama. Obe ku mama. Nyalah mama segalanya. Pasyuftullah bisuftil walidai. Dianti mua sukses sapunta ku mama. Dora kata ibu. Maka anishkun liwali walidai kan. Sok diajar mah ikhtiar, ikhtiar perbuatan rezeki kejutan hanya doa yang merubah takdir. Kita sukses karena doa orang tua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya hati-hati ibumu ngambek ke budak tong saujrat nang monyet ya langsung budak. Monyet sia-sia mah jika bapak sia berarti ibu kawin yang monyet. Dan kutukannya jadi kenyataan bila kau takut pada rajamu
lebih takutlah pada ibumu. Hati-hati ya, rasanya enak. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat, sabaraha kali ngadatangan pantos surga nularana suku ibu. Air kaki ibu adalah herbal untuk segala penyakit. Air mata ibu yang menetes ke ubun-ubun anak adalah sampo termahal di dunia versi on the spot. Yang tidak dijual di toko obat dan rumah sakit menyelesaikan semua masalah. Maka ummuka, 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 ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat di rintang untuk kita anak-anaknya tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman, tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang, tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak, ringit hijige ku si mama mah di udah bari ngomongkeun si arek mainan anak aing nyana dinosaurus nyana indung bakal budak si dicocorengin tutupan ku kelambu kalau soe tadi ku tutup saji sarua kenyang pai selumpas siate berangkat ka indung. Percuma pinter gepir aung itu. Jadi pesan di Pak Ibu mah hiji we. Tong doraka ka indung nanti kalau pulang minta maaf, bisa jadi telepon terakhir yang kita dengar dari suara ibu kita itu adalah suara terakhir yang kita dengar. Bisa jadi wajah ketika bertemu ibu itu wajah yang terakhir kita lihat, yang biasa senyum simpul sekarang pucat pasti tak menyambut kita lagi. Wajahnya berdebu bisu sokrek naon manis gitu. Iki pun melayang kata mereka diriku selalu ditimbang kata mereka diriku selalu dimanja acet meli dengar ulah saya di strap berestek tapi nyanyi sih ya ada suara mana mah goreng. Kasih ibu kepada kita tak teringat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia tetap dalam, bagai matahari menyinari bumi tak pernah berhenti. Kadang bumi menjadi gelap bukan tidak ada cahaya matahari, tapi kadang bumi yang membelakangi matahari ketika itu bumi menjadi gelap. Bukan tidak ada Al-Quran memberikan hidayah, tapi kita jarang baca Quran sehingga hati kita menjadi gelap. Bukan kebahagiaan yang tidak datang, kita sering melupakan ibu sehingga kebahagiaan tidak berpihak pada kita. Allahumma gfirli liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapan terakhir melihat wajah ibu dengan seksama? Bekas apa kenyit dahi dan keriput keningnya? Bekas mengkhawatirkan kita takut tidak bahagia anak-anaknya. Pilihan kulit nyuci demi kalian sekolah di sini. Menahan lapar puasa, yang penting anaknya bahagia, kongkorongna coplok, gerangna lepas. Wani jeng puasa nak, yang penting anaknya bahagia. Kapan terakhir menyebut nama kedua orang kita dalam sujud kita? Belum bicara ayah. Ayah mah pula gue ebit kereres. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa keriput tulang pipi urut naon tah hideung meungeun si bapa teh pepanasan ngalembur ngaduk ke urang. Gambaran perjuangan sekarang umurnya bertambah. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tak bangun. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap bertahan. Jerit, doa, hanya dalam hening sepi ku rindu bertahajud. Allah mengfirli riwali wa bidaya warhamu ma kamar bayani sogiro cik sepentin ma aku ingin memanggilmu ayah. Ayah gak pernah banyak cerita, tapi darah yang mengalir keras dalam tubuh kita. Bahagiakan kedua orang tuamu. Rabbi awji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala a'malis shaliha. Tongkok mana yang menang ridho Allah, doakan kalau orang bersyukur atas nikmat kedua orang tuamu. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah dan tak berbunda. Kita bukan Isa yang tak berayah. Kita jelema, sore jelatina betul emak.
Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. An-Nahl 78. Kurang teh tanpa daksa teh di sana naon ku si mama sia diuapan, ilah ngawapan si mama. Ku si mama diomehan, ilah ngomehan si mama. Dorak ka api-api. Ya, makanya saya bertobat, dikutuk si mama jadi ustaz dan saya akhirnya sadar. Saya harus mengalah kepada keadaan tombau mawai ninja katori nikmati perjalanan hidup asik tobi. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Bertobatlah sebelum ajal tiba, Dr. Oskir Mawar, karena tobat ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kesimpulannya, nama saya hijrah dan jadi ustaz, itu doa orang tua, lalu ikhtiarnya sederhana, kesadaran yang melahirkan kesabaran. Tak terasa waktu berlalu, ku tempuhi dengan dosa, niscaya selama ini menyelimutiku. Hari ini aku temukan, kutemukan jalan hidupku. Luka yang selama ini diberi umur yang panjang. Jawabannya, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quranlah kitabku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat dihadapnya. Selama aku bernafas, selama aku bernafas, Allah kan selalu di hatiku. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Kullu ajalin musamma, semua ada expirednya. Kullu man alaiha fan, semua akan binasa. Kullu nafsin da'iqatul maut, hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan ke perut bumi. Hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Jangan sombong. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Hari ini kita di atas papan, besok papannya diri kita. Bersyukur atas nikmat umur, ekstra tafakur, ekstra tadabur, ekstra tadabur, ekstra tasakur. Karena sebentar lagi kita dikubur. Kecil situ mulai kopeh, sakit tuh ya. Gak tau mata betul, tamat betul. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi aja ceramah nanti dipanjang-panjang, ini orang diwanang dulu. Asiknya pondok, asiknya panjang, pamroknya di Cisitu. Rek pondok, rek panjang, apa amrok namanya sakit. Ilmu tambahan ya, TKB salam perlu dijawab. Contoh, salam ke kuburan, perlu jawaban tuh. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum laikun. Perlu jawaban tuh. Lompati waalaikumsalam. Terus salam dina salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang makmum berbahaya alai. Waalaikumsalam. Sarua siap doa ge TKB ngadoa angkat tangan. Ayat doa tengah angkat lengan tapi angkat suku. Doa naon Ustaz? Doa ke WC. Doa masjid, bener tuh. Sok nyumput deh, mau ada kaciri. Ternyata kalau yang penek ada kaciri. Tapi ya doa angkat lengan, doa angkat suku, doa suku masjid, doa suku WC. Doa dengan angkat lengan, dengan angkat suku, doa sare. Doa dengan angkat lengan, dengan angkat suku, kayak teman segede, doa nyian perantinya orok. Aneh sih, doa aneh. Emang kisah happy, tapi tolong diamalkan bintang. Ini contohan punya.